apa yang harus aku lakukan? Menemui bos pun sudah aku lakukan, tetapi hasilnya si Man dan si Min, kaki tangan si bos sudah kalah. Dan bos juga kesusahan untuk mengalahkannya. Sekarang pun aku tak tahu bos ada di mana. Tapi masa seorang Eman mengalah begitu saja? Aku harus mencari ide untuk mengalahkan Nessa. Kalian ini memadukan saja. Melawan satu orang saya tidak bisa. Tapi dia itu kuat bos, sampai kami jadi seperti ini. Itu karena kalian lemah, bukan dia yang kuat. Maaf bos. Jadi kelanjutannya gimana bos? Kami tidak sanggup lagi untuk melawannya. Memang, kali ini tidak berguna. Biar aku saja yang melawannya. Aku juga penasaran dengan wanita itu. Siman-siman, berdiri. Siap bos. Siman, pergi dan cari tahu di mana wanita itu. Dan Siman, pergi cari Eman sampai dapat. Baik bos. Nessa, nah, keluar sini, kita makan. Oh, iya ya. Sini nak, kita makan. Iya ya. Nak, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa kok ya. Terus, kenapa kamu selalu memegangi perutmu? Ada yang salah kah? Cuma sedikit-sedikit kok ya, biasa perempuan. Nessa, ayah tahu siapa anak ayah. Jadi jangan berbohong dengan ayah. Sebenarnya, aku kemarin bertarung dengan orang suruhannya Eman untuk menghabisiku ya. Apa? Lantas bagaimana kelanjutannya? Aku berhasil mengalahkan 2 orang suruhannya. Tetapi, aku belum bisa mengalahkan bosnya. Apa yang bisa ayah lakukan untukmu? Apakah perlu ayah mencari Eman? Tidak perlu ya, aku bisa mengatasinya. Hanya saja, bos itu memiliki gerakan yang sama seperti kita. Gerakan seperti kita? Siapa sebenarnya orang itu? Ya sudahlah, sebaiknya kita makan dulu untuk memulihkan tenagamu. Kabar bos, saya sudah menemukan Eman. Siap bos, saya sudah di sini. Kenapa kau tidak membantu Siman dan Siwin? Maaf bos, karena saya takut. Memang kau ini anak bos yang tidak berguna. Aku kira badanmu saja yang kecil. Ternyata nyalimu juga kecil. Maaf bos, sekali lagi minta maaf bos. Kau ini selalu saja. Siman, mana Siwin? Kau belum datang? Wah, saya tidak tahu bos, karena kami tadi berpencar. Lapar bos, salah, maksudnya lapar bos. Lapar. Dari mana saja kamu? Kenapa lapar sekali? Maaf bos, tadi dari makan di warteg, soalnya lapar bos. Alasan kamu, info apa yang kamu bawa? Sepertinya wanita itu akan pergi ke taman bos sore ini. Apakah info itu valid? 100% bos. Oke, sore ini pertandinganku dengannya yang sengit.
permisi bos, katanya mau ketemu di sini. Man, waduh, ada Nesa nih, gimana nih ya? Eman, tunggu. Ada apa memanggilku? Eman, kita perlu bicara. Tidak ada yang perlu bicarakan. Eman, mengapa kau melakukan ini kepadaku? Kita kan sudah berteman. Aku tidak ingin berteman denganmu karena kamu sudah mengalahkanku. Hanya karena itu kau memutuskan pertemanan kita? Benar, karena itu kami kemari untuk menghabisimu. Tak kusangka pertemanan kita hanya sebatas ini. Baiklah, akan kupenuhi semua tantanganmu. Inilah saatnya untuk aku mengalahkanmu. Aku akan bertarung dengan sekuat tenagaku untuk mengalahkanmu. Kita lihat saja nanti. Mengalihkan saja. Ada apa kalian kesini? Kami ingin ngintip juga lah. Dari tempat lain, sana. Yalah, Eman, berbagi itu kan baik. Sudah, jangan ribut. Mending kita lihat pertarungan ini. Kamu gak apa-apa? Enggak apa-apa ya. Sudah, berhenti. Perkelahian ini tidak akan menyelesaikan masalah. Sabam, apakah benar ini Sabam Berlangga? Aku anak muridmu dulu, Sabam. Aku Restu. Restu? Ya, Sabam ingat dengan Restu. Siapa dia, ayah? Dia itu dulu anak murid ayah. Dia sangat berprestasi. Namun, dia terjemus di lembah narkoba. Nesa, maaf, aku tidak tahu kalau Nesa itu anak Sabam Erlangga. Sudah, itu semua tidak penting. Yang jelas sekarang, tidak ada lagi permusuhan. Nesa, aku minta maaf karena aku sudah sombong dan aku mementingkan harga diri daripada pertemanan. Kami juga minta maaf, Nesa. Ya, aku sudah memaafkan kalian semua. Sekarang kita berteman.